Qala Abu Dzar radhiyallahu an, inni sabaitu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar a'ayyartahu bi ummi innaka umru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Abu Dzar radhiyallahu an bercerita, aku pernah mencela seseorang lalu aku menjelek-jelekan ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau menjelek-jelekan ibunya? Sesungguhnya engkau termasuk salah seorang yang di dalam dirimu masih terdapat unsur jahiliyah. Pelayanmu adalah saudaramu yang oleh Allah dijadikan berada di bawah kekuasaanmu. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan dari apa yang dimakannya, dan memberi pakaian dari apa yang dipakainya. Dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Kalau kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari.